Jalan yuk Pak Manto. Alhamdulillah. Oke. Teh Manto. Teh Manto. Just for you my friend. Jumpa lagi di channel Manto Point 212. Nah ini adalah salah satu Mas. Mau kemana? Mau undangan Pak. Oh iya. Mau ya, undangan. Hati-hati ya Pak ya. Ya. Nah kali ini adalah salah satu momen yang paling sakral itu. Iya Pak. Nah Pak Yai. Kebetulan ini adalah pelepasan Dede Inun untuk ziarah umroh ke tanah suci. Ke tanah suci dan ini di sini ada beberapa acara yang harus kita ikuti, Man. Oke, dan hari ini kamu tugasnya ngisi pengajian. Sekarang aku enggak mana, aku cuma ngisi bak mandi. Ngisi kolam ikan. Kolam ikan. Jadi hari ini aku tugasnya ngisi teman ngisi kolam ikan. Saya kira yang kiainya yang diundang ini. Bukan Pak. Oh, bukan. Kiai Haji Wanto yeah. Goeng dari yeah. Dua. Almarhum Syekh Wanto Goeng. Syekh Wanto Asu Goeng. Ayo Man, kita ikuti proses gimana adat di sini Man. Okay. Karena antara Jawa Tengah Jawa Barat jelas lain. Hmm. Yang penting intinya sama. Yoi. Kita ikuti aja Man. Ini tamu juga masih pada berdatangan terus nih Bang. Kan ngambil parkir Bapak ya Mbak? Iya nanti aku parkir Mas. Tidak minggir santri saya. Oh satu-satu Mbak? Bisa keren. Sementara biar dile ngumpul nanti. Jadi bus? Ya begitulah. Menurut Anda gimana lah? Terserah gitu. Saya mau ngaji di pesantrennya Mbak. Boleh. Bisa, bisa. Cuman ajaran yang aku sebarkan itu ajaran-ajaran sesat. Ini santri-santrimu semua ini Bang. Ini santri-santri yang bakal murtad ini. Ini ada berapa kurikulum Bang? Ini sebenarnya ada senyummu yang kukulum juga ada. Enggak tentu Mas. Kadang ada yang enggak kukulum juga ada. Jadi kita lihat-lihat basicnya seperti itu. Berarti semua kukulum-kukulum ya Mbak? Bisa jadi Mas, takunya habis-habisan Mas. Bang. Oh maaf Mas, ini acara resmi Mas. Sebentar lagi saya naik. Jadi mohon dihormati saya Pak. Siap. Lagi dia naik panggung ya, memberikan pencerahan rupanya. Pencerahan apa? Penggelapan itu. antara salah satunya itu pencerahan dan penggelapan. Penggelapan. Nah inilah sedikit acara satu pengajian dan upacara adat di sini nyebar amplop. Cuman aku urungan untuk amplop nanti aku tak minta Man. Jadi ya memang di setiap daerah lain-lain upacaranya adat adatnya memang beda-beda Man. Dan hari ini sebelum ini jadi haji Mbak Goeng dulu haji umroh Mbak Goeng dulu yang mandikan nanti Man. Mbak Goeng mau mandikan dulu. Oh di mana? Nang kolam. Oh, jadi ini sudah disusun satu strategis biar Inun nanti masukkan ke kolam. Dan aku mau minta amplop dulu Mas. Masa aku aduh-aduhnya untuk amplop dulu Mas. Ini amplop ini. Orang aku rebuk amplop. Amplop ini nanti dongannya. Amplop ini nanti dongannya itu. Yang bagi kebetulan istrinya Inun. Jadi mau tak minta ada 5 atau 7 lah ya Man. Lumayan ya. Lumayan. Kemarin rencana jemurin ke kolam ya. Jadi sebelum dia jadi haji kita dulu yang mandikan haji. Kalau jadi haji kan malu. Kalau ini kameramenku adalah hajinya. Hajinya. Bukan saya ngomong.
Oke, wes guys, saya untuk dia baik. Kita makan dulu aja, mungkin habis makan kita hajar nanti. Iya. Dia masih pegang HP, mah. HP-nya ber dompet, HP dompet, HP-nya berapa? Selama juta. Kalau ketemuan ya rampung kere maning. Jadi sebulan orang kene. Udah terus. Closing man, terima kasih Mas Inun. Okay. Jadi selama ini 2 hari di sini Mbak Wanto sudah dijamu dengan hormat sama Inun. Mantap. Jadi aku dapat nilai 4 tadi makan 4 mon. 4. Yuk, brother, kita cukup sekian. Okay. Dan terima kasih. Come on. Okay. Yuk, ajat. Yuk. Kita langsung jalan. Cilik tapi abot, terlalu berat dengan dosanya, man. Semoga dengan dilemparkan ke kolam ini dosanya enteng. Wakin di mana mangan? Kamu melebihi waktu pantelake, Pak. Ora mungkin. Mas sayur iki. Ini apa, Pak? Mbah, itu apa? Rokok, rokok. Katong. Rokok. Asune malu to. Ngep mak cangkem ku kleboni wak bangsat. Coba kita berlan aku kok. Lan dia ora ana usul mesti ne. Kameme. Asu lah. Asu melanyu sing malu anak. Kau ditanting mas, ditanting mas. Entahlah tenau lah. Cari aman, cari aman, cari aman. Mas kecengkang manik. Wis bubar, bubar. Bubar man lah. Dia langsung bali Pak Amri lagi, Bos. Mati sih. Atus lah. Tekal jalan. Iya. Oi. Wah, makasih banget, Nun. Ya, makasih.
Uang oh, buat umroh. Piro-piro lah menung lah. Gak nyangon nih malah minta sangu ya. Pokoknya sehat selalu ya, sukses pokoknya. Siap. Terima kasih. Terima kasih.